Yo, halo cuy, jumpa lagi ya bersama saya Master Junior Gaming di game Seven Deadly Sin Grand Cross. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau main labirin ya. Labirin bawah tanah di event collab ya teman-teman ya. Collab Overlord part 2 ya. Oke, karena di sini aku utama udah kelar, jadi saya di sini buat kontennya pakai akun kecil teman-teman ya. Kenapa lama-lama cuy, langsung saja kita gas ya. Kita mulai cuy. Ini gameplaynya agak lama sih teman-teman ya. Kalian tonton aja biar kalian tahu ngambil pasif yang mana aja sama lewat jalur yang mana gitu. Oke, untuk awal-awal kita ngambil Kokitos teman-teman ya. Enak itu ngambil Kokitos. Nah, untuk masalah jalurnya tuh yang enak sebenarnya yang kanan teman-teman ya. Tapi karena di sini yang kanan tuh dapat hero nya dikit, ntar buat nyari albedonya susah, jadi kita ngambil jalur kiri aja teman-teman ya, karena di sini kita nyari albedo ya. Nah, saya udah nyoba di akun utama juga berapa kali ngulang ambil jalur kiri ya, tapi nggak ngulang-ngulang sih, cuma satu kali jalan kelar sampai floor terakhir ya. Oke, langsung saja sih. Jadi kuncinya di sini tuh kita harus nyari albedo teman-teman. Kalau nggak ada albedo tuh kayaknya agak berat. Kita coba ya, lihat untuk filmnya apakah bisa jadi dapat albedo. Sebenarnya kalau memakai karakter collect tuh lebih temen ya, lebih dan buat dapetin albedo tuh lebih gampang gitu. Itu dapetnya di lantai 2 sih kalau nggak salah. Oke, sebisanya di sini kalian ambil pasif yang itu teman-teman ya, pasif yang kalau ada yang tulisan overload overload itu kalian ambil aja itu ya, karena kita di sini fokus pakai karakter overload teman-teman ya. Nah kayak gini teman-teman, awal-awal tuh kita nggak dapat kan, jadi kita ambil yang ini aja. HP, kita ambil HP ya, biar makin tebal gitu. Nah, kalau dapat pasif yang ada tulisan overloadnya ambil aja ya. Oke, di sini akhirnya ampas teman-teman, coba kita ubah sekali. Oke, nggak ada. Jangan-jangan, sayang sih materi nanti. Jadi kita bawa si King aja lah ya, buat si ntar kita ubah kok. Kok dapat saltier ya masih teman-teman. Dia pertama itu dapat saltier cuy. Oh, jangan-jangan ini aja biar kita kutuk dia jadi batu teman-teman. Karena skillnya si King ini tuh bisa ini ngutuk musuh jadi batu. Nah.
Oh, kita isi darah dulu lah. Ya, semoga suaranya nggak mendem ya. Soalnya ini record-nya di luar nih. Oke, intinya kita ambil jalur kiri aja temen-temen ya. Apapun yang di kanan itu kita jangan ambil ya. Kiri aja tetap. Oh, healnya nggak masuk ya ke kokitas ya. Nah ini teman-teman, kita di sini ngambil yang ada tulisan overload ya. Nah kayak gini. Karena ntar kita fokus pakai karakter overload teman-teman. Oke, kita healing dulu. Oke, begitu kita naikin ultinya. Ini agak lama teman-teman ya, jadi saya percepat aja teman-teman ya. Jadi nanti saya kasih lihat pasif yang saya ambil, sama saya kasih lihat pas pengambilan hero sama lawan bosnya ya. Oke cuy, sampai ketemu ya di next ya. Oke cuy, sini gua udah nyampe yang ya, 4 shopnya ya. Oke, jadi di sini awal-awal tuh kalian beli ini teman-teman ya. Habis itu kalau bisa kalian cari pasif baru ya. Nah ini udah ada tadi, yang lifestyle ini udah saya tadi ambil. Ini kan return make hit point. Ya nggak apa-apa, kita ambil aja. Oke, di sini ngapain? Kita naikin bintang ya. Nah, oke, di sini udah ketemu bos teman-teman. Jadi timnya itu masih make yang di awal tadi. Nah, di lantai satu tuh kita nggak bisa beli hero sih, bisa di awal-awal doang tadi ya. Paling nanti kita cari karakter overloadnya di yang kedua teman-teman ya. Oke, di sini sebelum ini.
so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow. What's it in modern? Never listen to the noise. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Sekarang nih lo gitu kita sini oke dia ada stand ya oke nggak apa-apa kingnya mati yang penting si kokitosnya aman kan. Matian. Yeah, it's that first day of first grade. That cute girl, your third day. That backpack, that snapback you've had since the third grade. Nah, itu yang di lantai satunya udah keluar ya. Kita lanjut ke lantai dua. Your mistakes, your friends back in high school. We thought we were so cool. We'd steal Jack, my dad's ash, and drink the whole night. Nah untuk lantai duanya sama sih ya, sama kayak yang tadi teman-teman ya. Jadi kita ngambil jalur kiri ya. Dan untuk pasif yang saya ambil tadi itu di lantai satu itu malam. Nah ini teman-teman. Jadi tadi saya tuh ngambil pasif yang lifesteal ya, lifesteal sama ini teman-teman ya, yang crit resist ya, untuk hero overload ya. Jadi usahain tuh ambil yang overload aja ya. Kalau ada dapat yang overload ambil aja. Karena di sini kita tuh fokus make hero karakter overload gitu, yang collect aja gitu kan. Oke, lanjut ya. Biar nggak makan durasi teman-teman, jadi di sini saya percepat ya, nanti saya tunjukin di yang penjemputnya nanti. Oke yang tadi udah kelar ya, ini kita bisa behero teman-teman. Jadi biasanya kalian naikin yang ini dulu sekali ya, santar betul. Oh bisa lah naikin batunya sekali. Habis itu untuk ganti hero nya belum bisa teman-teman, jadi mau nggak mau ya ini kita harus level up dulu si Kokitos nya. Sama oke udah habis, intinya batunya harus dinaikin ya. Oke cuy, nanti gue percepat lagi ya, kita ketemu lagi di tempat pembelian hero nanti ya, biar nggak makan durasi sih. Oke yang tadi udah kelar ya, di sini kita bisa ganti hero sih karena di sini tuh nggak ada karakter overload ya teman-teman. Kita naikin batunya dulu ya. Gak apa-apa cuy, kita nggak bisa beli hero, yang penting kita bisa leveling dulu. Soalnya kita butuh karakter overload lagi. Kita naikin dulu. Ini real ya, solo Kokitos dari tadi ya. Bisa milih hero sih. Pasang di situ tuh ada toko shop lagi dah. Kok nggak ada sih? Kita coba kelarin teman-teman.
Sebenarnya tadi tuh bisa aja ngambil si ini ya, siapa namanya, si prayer ya. Berhubung karena di sini kapasitasnya lumayan tebal sih, kita solo. Tuh ya, ini sih gak masuk tuh damage. Semoga ada toko shopnya teman-teman. Wah, gak ada toko shop sih. Mau nih, kita harus respect itu dulu. Oke cuy, ini udah nyampe bos yang kedua ya. Ini real sih. Real sih tanpa karakter perot lainnya ya. Tapi gak apa-apa cuy, kita coba sih. Kalah sisi kan. Kalau di akun utama tuh dapat si Saltir teman-teman ya, enak tuh kok Vito sama Saltir gitu. Di akun ini malah suram deh. Tapi kalau kalian bener ngambil si Kokitos terus di up sampai ini bisa aja teman-teman. Nah resenya itu begini teman-teman. Jadi kita bisa ini sekali makanya. Oke, kingnya modder ya. Jadi seharusnya kokitosnya tebal teman-teman. Itulah alasan saya tuh menurut kalian awal-awal tuh ngambil kokitos. Nah, ini resepnya gini. Jadi mau gak mau kita harus geser-geser kartu gak apa-apa. Mau sampai kapan dia melakukan segitu? Tebal ya Kokitos ini ya. Makin lama dia tuh darahnya makin tinggi deh. Jadi tenang aja, nggak usah takut ya. Kita geser-geser aja. Kita main rasuk gitu. Ini untuk lantai 1, lantai 2 tuh lumayan gampang teman-teman ya. Padahal saya tuh asli solo sih dari tadi tuh. Karena king tuh nggak saya hidupin. Sampai saya hidupin tuh nggak guna dia. Nah biasanya tuh yang susah tuh di lantai 3 sih teman-teman ya. Itu kita dapat albedo ya. Semoga dia dapat ya. Yuk kita cari yuk. Wah mantap cuk cuk. Wah anjir, nah ini sih. Ini sih. Jadi kita beli satu. Satu benjuri sih. Apa namanya itu? Oke. Okay. Anda ada albedo, ngambil albedo tadi ya? Gapapa nanti siapa tau dapet ya. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Oke seperti biasa sih, biar gak makan durasi teman-teman, jadi nanti saya kasih lihat di pas pengambilan hero ya. Sama sekalian ntar pas di boss itu liatin pasif-pasif yang saya ambil. Nah oke cuy, di sini gua udah nyampe yang ini ya,
yang di toko pembelian karakter. Jadi di sini tuh seperti biasa kita naikin batu, teman-teman. Batu itu penting soalnya. Habis itu kita ganti. Oke, ada Nabi. Oh, ada Albedo cuy. Oke, oke aja ya. Nah, ini mantap teman-teman ya. Jadi ini yang saya maksud tadi ya. Ini yang saya maksud dari awal tadi itu, kalian harus ngambil jalur-jalur kiri terus. Habis itu kalian fokus ke apa namanya, pasif yang overload teman-teman. Nah, misal kayak gini kan enak gitu. Oke, di sini kita naikin aja levelnya teman-teman. Nah, bentar lagi kita akan nyampe ke bos untuk weapon. Dia udah coba lagi. Kita udah nggak ada yang lebih lagi ya. Harusnya kalau ada masih cukup nih, kita bisa beli pasif teman-teman. Kalau ntar semisal kalian ada koinnya cukup, kalian beli pasif. Kalian cari yang attack untuk overload, api untuk overload, atau apa. Yang penting ada tulisan overload aja, udah beli aja ya. Jadi di sini tuh lumayan hoki teman-teman. Kita dapat Albedo, dapat siapa namanya itu lupa sih itu. Si Demigur, Demigur, siapa sih namanya? Sahabatnya punya gitu. Oke. Allah Akbar. Kita dapat karakter overload lagi enggak? Oh, kayaknya enggak ada sih. Kita coba sih. Coba cari deh. Dapat. Dapat si Nabi cuy ya. Nabil Gama, kasih ntar Nabil ya. Wah, ini sih lu, GG banget sih teman-teman ya. Jadi full karakter overload gitu kan. Anjay, anjay. Oke sini. Oke, di sini kalian naikin ini ya. Kalau masih ada itunya. Oke, abis itu kalian tinggalin aja tokennya ya. Oke cuy, untuk lawan bosnya tuh bebas ya, mau kiri mau kanan sama aja. Di sini kalau mau ikutin silakan ambil yang kiri ya. Kenapa kok kitasnya nggak ganti sama Nabi aja tadi ya? Ya nggak apa-apa lah, kok kitas tuh buat ningkatin HP teman-teman. Ini dia bos terakhir di event collab kali ini teman-teman nih, di labirin bawah tanah ya. Oke, guna kokitos di sini tuh buat ini teman-teman, buat ningkatin stat terkait HP ya. Oke, di situ udah stand teman-teman. Terkait. Supnya kita ada Sinabi teman-teman. Bisa jamin ini udah paling mantap lah temen. Oke, di sini kita nggak dapat stain lagi sih. Tapi dapat stain terus ya enak. Ini dia bisa stand terus. Wah, kita nggak dapat stand tuh ya. Oh, mungkin bosnya. Oke, next fase dia bakal ngulti. BTW di sini tadi pasifnya tuh ini teman-teman ya, saya nggak dapat pasif yang attack teman-teman ya. Coba dapat attack tuh makin mantep gitu kan. Di sini tuh saya dapat yang ini ya teman-teman. Aku kasih lihat ya. Saya dapatnya tuh ini semua set alihero untuk ini setiap satu overload tuh ini.
Oh, yang ini teman-teman nih, yang lifestyle, crit resist, lifestyle. Ini yang saya ambil tadi tuh, damage diberikan meningkat ini dengan debu protect skill lah. Jadi di sini tuh pasif yang saya ambil tuh kebanyakan crit resist sama lifestyle teman-teman. Karena kita nggak dapat ya, yang seharusnya yang itu yang bagus ya, yang ada attack-nya teman-teman. Jadi kalau kalian terhoki dapat pasif yang attack tuh, ambil aja teman-teman ya, attack untuk karakter overlock dulu. Itu ini tambah lama-lama ya. Teman-teman. Wah, kalau ada dapat stand-nya enak aja. Ini sehabis apa? Albedo multi terus stand tuh ini teman-teman lah, damage yang diberikan dari stand albedo tuh makin sakit gitu, sayang sekali sih. Tuh, kalau ada kualitasnya enak, jadi skillnya jadi makin tebel gitu, apalagi ini satu ras gitu kan, kolek apa namanya, kolek semua itu para bosnya multi tuh rasa sih kerasa, tapi nggak bakal lemas. Sebenarnya stengnya sakit sih seharusnya ya, karena tadi udah ulti teman, kayaknya sakit. Kita lihat ya damage stengnya selbi dulu. Thor, aduh ipet lagi, goblin oke nih, mau gak ipet digerak sih biasa, coba tadi nggak ipet ya, itu udah mau ntar ya. Oke, di sini coba kita end minimal semoga bisa. Ayo ulti. Bukan apa. Jangan. Wah, 50 dikit lagi cuy. Ini udah mati. Next turn udah mati. Gak apa-apa, Sofitas mati gak apa-apa. Jadi gue bisa lihat si Nabi gitu kan, Nabi Rogama. Aduh, gak bisa dipakai tuh. Oke, di sini kita coba teman-teman lihat damage si Albedo ya, untuk stunnya level 2. Coba teman-teman berapa damage stun yang dikasih sama si Albedo ini level 2 ya, kita lihat ya. Deket nggak dia? Enggak ada. Oh, ada cuy. Wah, enggak. Semoga ini enggak ipet. Lihat. Boom. 500 cuy. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Ini real teman-teman ya. Di sini saya enggak ngulang-ngulang ya. Satu kali jalan cuy. Dari lantai 1 ke lantai 3. Jadi buat teman-teman yang ngikutin dari awal cara mainnya tuh, saya yakin bisa. Jadi kalian ambil jalur kiri terus, kalian fokus ambil apa pasif yang overload, sama bisanya tuh awal-awal tuh ngambil pokitos. Udah kelar teman-teman, oke kita ambil dua dia ya, teman-teman. Oke cuy, mungkin untuk ini gameplay dari labirin bawah tanah untuk season yang Cold Overlord sampai sini, semoga membantu buat teman-teman yang masih stuck atau belum nyoba sama sekali gitu. Oke, sampai ketemu ya di video selanjutnya. Bye bye.